Jumpa lagi dengan Siu Gaming. Di video kali ini, gue akan ngebahas tips and trick untuk upgrade senjata ataupun gear kalian dari S8 ke S9. Dan juga, nanti juga akan ada tips and trick untuk upgrade role status kalian yaitu di Advanced Identification. So, simak video berikut ini. Ya, kalau kita berbicara mengenai upgrade tiering dari S7 ke S8, kalian kan pasti sudah tahu itu butuh essence-nya itu dari miasma dan juga dari abyss di level 140. Nah, gua akan ngebahas di video ini lebih ke yang dari S8 ke S9. Oke, di sini ada triknya guys. S8 ke S9 di mana kalau kita lihat essence dari masing-masing bahan gitu ya. Nah, kan kalau senjata kita butuh essence senjata, kepala kita butuh essence kepala, tangan dan seterusnya kita butuh essence-nya masing-masing. Nah, di sini gua udah rekap guys ya. Jadi di sini gua sudah rekap untuk dapatnya itu dari mana-mana aja. Yang pertama, essence senjata ini kita dapat dari miasma 150. Ini kita berbicara dari essence yang senjata S8 ke S9 ya, ataupun begitu juga equipment S8 ke equipment S9. Nah, di sini dapatnya dari mana? Untuk senjata itu kita dapat dari miasma 150. Which is kita tahu 150 itu belum update. Oke, jadi kita belum bisa dapat memang. Yang kedua adalah essence kepala itu dari mana? Dari miasma 150 juga. Oke. Nah, which is itu juga sama juga belum update. Jadi kita belum bisa dapat essence senjata, belum bisa, essence kepala juga belum bisa. Oke, kemudian ada essence tangan. Essence tangan dari mana? Ini juga dari miasma 150, which is ini juga belum bisa dapat. So, senjata, kepala, sama tangan, ini memang belum bisa didapatkan. Oke, sampai nanti update map baru dan ada miasma level 150. Nah, yang gue pengen bahas adalah di bracers, belt, baju, dan kaki. Untuk bracers, belt, baju, dan kaki ini sudah bisa kalian dapatkan dari mana? Dari abyss selevel 150. Nah, satu hari kalian kan dapat chances itu ada 12 kali kesempatan untuk mendapatkan abyss, di mana barang-barang dari abyss ini bisa kalian pilih pada saat kalian selesai bunuh bosnya. Ada pilihan claim rewards atau tidak diklaim. Oke. Nah, kalau kalian tidak klaim hadiahnya, maka chances kalian tidak akan berkurang walaupun bosnya sudah kalian bunuh. Nah, di sini triknya guys. Triknya adalah kalian kalau perhatikan secara detail pada saat kalian menjalankan abyss, di mana untuk bos pertama dan untuk bos kedua itu selalu dropnya adalah bracers. Untuk bos ketiga dan bos keempat dropnya adalah belt. Untuk bos kelima itu dropnya adalah kaki. Bos keenam dropnya adalah baju. So artinya di sini kalau kita berbicara mengenai probabilitas, tentunya kalau kalian ambil semua, kalian jalankan 12 kali kesempatan abyss dalam 2 kali run, berarti 1 kali run kan 6 kali dan kalian klaim semua hadiahnya, berarti kan kalian punya kesempatan total itu ada 4 kali bracers, 4 kali belt, 2 kali baju, 2 kali kaki kalau kalian klaim semuanya. Nah, di sini triknya ada kalian jangan klaim semuanya guys. Kenapa? Karena belajar dari pengalaman dari S7 ke S8, kan dari S7 S8 kita sama sekali nggak pengalaman, kita benar-benar spam semua abyss-nya. Ternyata di lelang, kan sekarang kalau kita lihat banyak tuh yang jual bracers, yang jual belt, banyak banget kan dari S7 ke S8. Tapi untuk yang jual senjata, yang jual baju, yang jual kaki, kayaknya kok agak-agak jarang. Nah, begitu juga yang akan terjadi nanti dari S8 ke S9. Jadi, saran gua adalah kalian jangan spam langsung semuanya 6-6 kali di 1 kali run abis. Oke? Nah, tergantung kebutuhan kalian. Misalkan kalian udah lihat dari sini, oh berarti kalau bracer sama belt ini kan dari 1 kali abis bisa dapat bos 1, bos 2 dapat bracer, bos 3, bos 4 dapat belt. Berarti kan artinya akan banyak orang yang mendapatkan bracer dan belt. Otomatis akan banyak juga orang yang akan jual di lelang. Nah, kalian bisa beli dari lelang. Nah, yang jarang adalah baju dan kaki. Nah, jadi kalau kalian rajin, kalian spamnya itu hanya di bos kelima dan di bos keenam. Jadi satu kali abyss, kalian cuma klaim hadiah dua kali. Memang kalian harus bunuh bosnya sampai keenam, karena kan hadiahnya ada di kelima dan keenam. Nah, jadi kalian kalau di total sehari 12 kali chances untuk klaim hadiah abyss, berarti kalian harus run 6 kali.
Karena satu kali run, kalian cuma klaim dua kali. Artinya kalian harus run 6 kali untuk mendapatkan baju kaki, baju kaki, baju kaki. Jadi kalian bisa chancesnya itu kesempatannya 6 kali baju dan 6 kali kaki. Nah, itu untuk mempercepat kalian mendapatkan essence baju dan essence kaki. Nah, misalkan nanti essence baju dan kaki kalian sudah komplit, barulah kalian spam bracer sama belt. Ya, jadi ini kalau kita berbicara mengenai trik daripada Abyss, semoga teman-teman paham ya. Kalau nggak paham, kalian nanti bisa rewind ulang lagi, lihat pelan-pelan, harusnya paham. Oke, okay? Nah kalau untuk miasma ya, memang ini kan nggak bisa kita pilih-pilih. Ini ya kita spam aja, tapi kan belum kebuka juga. Jadi memang untuk senjata, kepala, dan tangan belum bisa. Nah, itu adalah trik untuk kita bahas mengenai naikin tiring dari S8 ke S9. Nah, kemudian kalau kita berbicara dari S8 ke S9, ini kan ada yang namanya advanced identification. Nah, di sini nih yang paling terakhir ini kan ada advanced identification. Ini tuh apa sih, Bang? Ini tuh adalah untuk role statusnya kalian. Jadi kalian kan udah punya atribut nih, original atribut di equipmentnya kalian. Misalkan ada pierce, di contoh gua ada pierce, ada crit, resistance, resist. Di mana ini kalau kalian nggak suka, kalian bisa reset kan menjadi new atribut. Nah, sekali reset kalian butuh batu kuning ini. Nah, tapi kalian juga bisa lock status yang kalian pengen simpen supaya nggak ke-reset. Nah, status yang pengen kalian simpen, satu status itu nilainya adalah 25 kabala, dua status nilainya menjadi 75 kabala, tiga status nilainya menjadi 200 kabala, empat status yang kalian lock nilainya menjadi 625 kabala. Jadi kalian harus benar-benar begitu kalian lock, kalian harus benar-benar paham itu adalah status yang memang udah super perfect banget. Nah, cara taunya status itu sudah super perfect banget dari mana? Adalah kalian balik dulu, kalian balik ke tas kalian, kalian lihat, kalau senjata S8 nih, misalkan gua ambil contoh, S8 itu kan limitnya di 220 guys. Oke, di sini kan kalian lihat nih, 85 sampai 220, ini di S8. Artinya, angka dari status kalian yang makin mendekati ke 220, berarti itu sudah mendekati perfect. Apalagi kalau itu statusnya yang kalian butuhkan. Jadi kalian udah dapat status yang kalian butuhkan, terus angkanya mendekati limit 220, ini S8. Nah, kalau kita lihat S9, limitnya naik menjadi 310. Artinya yang bagus apa? Yang bagus adalah jika kalian sudah mendapatkan satu status dan angka dari statusnya itu mendekati 310. Ini kalau kita bicara S9. Nah, jadi tipsnya di sini adalah kalau misalkan kalian sudah tahu hal-hal yang tadi, ketika kalian mau advance identification, saran gua adalah kalian jangan roll di S8. Kenapa? Karena ketika nanti naik ke S9, itu kan limitnya naik lagi. Oke, okay. Nah mendingan nanti kan kalian harus roll lagi tuh. Nah mendingan kalian rollnya, roll statusnya itu nanti ketika equipment kalian sudah naik ke S9, jangan di S8. Nah kalau gitu Bang, nggak ada selesainya dong. Mendingan nanti gua roll di S10, S11. Yes, betul. Tetapi pertanyaannya adalah untuk naik ke S10 itu kan kalian butuh waktu yang cukup lama. Dan gua jamin level kalian rata-rata sekarang pasti udah di atas 145. Bener kan? Mungkin mayoritas yang nonton video gua rata-rata levelnya udah di 145. Nah, artinya sebentar, bahkan mungkin udah ada yang di 150. Nah, artinya kalian itu sebenarnya sebentar lagi sudah bisa menggunakan senjata S9. Atau bahkan kalau yang sudah 150 levelnya sudah bisa menggunakan S9. Tapi kan pasti nggak ada yang 160 kan? Gua jamin 100% belum ada yang hit 160. Nah, untuk kalian pakai senjata S10 itu kan harus di 160, which is masih panjang banget. Jadi saran gua adalah kalian rollnya jangan di senjata S8 atau di equipment S8. Simpen dulu orb ini ya. Nih, advanced identification orb ini, batu merah ini disimpan dulu. Nah, kalian baru pakai itu ketika kalian sudah punya equipment S9 atau senjata S9. Ketika kalian sudah punya, nah, kalian roll lah di situ sampai angkanya mendekati ke angka limit tadi, which is 310 kalau di S9. Dan pastikan juga statusnya itu yang kalian cari, ya. So, segitu tips dari gua. Kalau teman-teman ada yang nggak paham, kalian bisa rewind lagi videonya, kalian bisa lihat-lihat lagi. Dan semoga bisa inilah ya, membantu teman-teman menjawab pertanyaan. Mungkin dari kemarin ada yang bingung, aduh gua mau advance identification gimana baiknya, gua mau naikin ke S8 gimana baiknya gitu. Ya, semoga membantu. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik like dan share ke teman-teman supaya mereka juga merasa terbantu. Dan klik tombol lonceng juga untuk notifikasi gue video-video berikutnya. Oke, kalau gitu terima kasih sudah menonton teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.